menjadi eksekutor bagi Borneo FC di sudut kanan. Gawang dari Ega Rizky sudah angkat bola, sundulan dilepaskan, menyala di awal babak pertama. Leo Lelis. Ini lagi suatu set piece yang cukup terukur. Bagaimana cara Stefano Lillipaly mengirimkan bola ke habuk di derby Borneo jilid pertama musim ini. Bola dikuasai oleh Bagas Kava kali ini. Cukup baik tadi Bagas Kava mengawal Adam Alisdan, tetapi bola yang dibuang Bagas Kava menuju Stefano Lillipaly. Ini lihat tendangan tadi dilepaskan oleh Stefano. Kini makan Konate menghadapi Kei Hirose. Bagas Kava, tendangan dilepaskan, bisa dibendung oleh Nadia Winata. Ini dia peluang yang diciptakan oleh Bagas Kava. Tendangan. Kini Barito Putra kuasai bola kembali. Carly De Murga berikan bola kepada Frendy. Coba netralisir kepada Ega Rizky. Oh, satu kesalahan. Stefano Lillipaly kali ini kuasai bola. Masih Stefano. Coba kelabui Renan. Stefano Lillipaly gandakan kedudukan bagi pesut etam di derby. Stefano Lillipaly coba kelabui Renan Alves. Dan menyala gol kedua. Keliru dari Ega. Bagaimana ketenangan dari Stefano Lillipaly. Kendati memang menghadapi dua orang pemain, Carly De Murga. Fajar kirimkan umpan, peluang dapatkan kembali. Tandukan dari Adam Alis tadi, masih dapatkan oleh Adam Alis setelah menerima umpan dari Fajar Faturahman. Berada di kotak penalti daripada Borneo FC, Hasim Kipu, ancang-ancang, lepaskan bola Hasim Kipu. Oh, kejutan! Wasaka Hasim Kipu muncul sebagai pemain pengganti dan kali ini mencatatkan assist goal dari Hasim Kipu. Bola memantul ke tanah dan Nadeo Argawinata mendung bola yang dilepaskan oleh Hasim Kipu. Gol mengecil kedudukan dicetak oleh Hasim Kipu pada menit ke-82.